Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor nggak ada yang mau sepakat sama dia, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu nggak mau dibukain, setelah di reject, setelah nggak di retweet WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, nggak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu, ma wada'aka rabbuka wa ma qala.